Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, The Cikgu Tyler. Mari belajar bersama Cikgu Tyler. Di channel ini, kita akan berbagi cerita tentang cara-cara menjahit baju wanita dan anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi cerita tentang bagaimana cara membuat saku paspol atau saku bobok dua bibir. Pertama, siapkan kain yang akan dipasang paspol dua bibir. Beri garis sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk kali ini, kita akan membuat saku paspol dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar masing-masing bibir 0,5 cm. Kedua, siapkan kain yang akan kita gunakan sebagai bibir paspol. Beri garis sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jika kita menginginkan bibir paspol berukuran 0,5 cm, maka kita menyiapkan kain dengan lebar 4 cm. Karena sebagian kita gunakan sebagai krampo jahitan. Potong sesuai dengan ukuran yang sudah kita garis. Potong kain kapas atau kain vislin untuk melapisi kain yang akan kita buat saku paspol dan bibir paspol. Rekatkan kain kapas atau kain vislin pada kain yang akan kita gunakan sebagai paspol dan bibir paspol. Lipat bagian tengah, kemudian gosok kembali. Garis kembali dengan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk kali ini, kita ukur dan kita garis dengan ukuran 0,5 cm.
jahit sesuai dengan kain yang akan kita buat paspal dan bibir paspal. Untuk kali ini, bagian bawah saya gunakan benang merah dan bagian atas saya gunakan benang putih. Cermati baik-baik, jangan sampai terbalik ya. Jahit bagian yang sudah kita jarum lurus seperti garis yang sudah kita buat. Untuk bagian ujung-ujungnya, jangan lupa dikunci dengan jahitan bolak-balik. Rapikan sisa benang dengan menggunakan gunting. Tempelkan bibir yang satunya dengan menggunakan teknik sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jangan lupa menjahitnya saling membelakangi dengan bibir paspol yang tadi sudah kita pasang. Jangan lupa dikunci juga ya bagian ujung-ujungnya. Gunting lurus bagian tengah, sementara ujung-ujungnya dibentuk segitiga yang rapi. Masukkan bibir paspol ke dalam paspol yang akan kita buat melalui lubang yang sudah kita gunting tadi. Rapatkan kedua bibir paspol dengan menggunakan benang dan jarum jahit. Musik.
gosok bibir paspol yang sudah kita rapatkan dengan menggunakan setrika yang panas. Jahit bagian ujung paspol yang berbentuk segitiga dengan bibir paspol yang menjadi sisa kain atau krampo. Benang jahit yang kita gunakan untuk merekatkan bibir paspol. Gosok kembali dengan menggunakan setrika yang panas. Demikianlah berbagi cerita cara membuat paspol bersama Cikgu Tyler. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.